Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Dan berikut saya akan melaporkan kondisi terkini Dam Hijau Muara Baru bertepatan di hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 dan bertepatan di jam 14.40 WIB menjelang sore ya teman-teman. Oke, seperti apa kondisinya? Kita lihat sama-sama. Ini dia. Oke, pemirsa, saya berada di ujung Dam Hijau. Ya, terpantau seperti ini. Baru sampai dan mancing sebelumnya pagi saya berada di Dam Merah ya. Untuk kondisi Dam Hijau terpantau seperti ini, pemirsa. Untuk ombak kita lihat cukup menampar tembok pembatas ya, tapi tidak terlalu besar. Dan cuaca di sini cukup lumayan anginnya. Cuacanya cerah, anginnya sangat ya, kencang ya. Bertiup kencang tapi tidak terlalu mengempas ya. Oke, masih standar ya, masih sepoi-sepoi. Dan buat kabar pemancing di sini terlihat cukup ramai. Dari ujung saya berdiri sampai ke belokan sana terpantau banyak yang mancing, pemirsa. Ya. Dan di sini ombak yang menghadap ke depan ya. Lautan luas. Ombaknya landai. Ya, untuk di pinggir terlihat mengempas ya. Tidak terlalu tinggi juga. Untuk pasang surut terlihat sedang surut ya. Surut kira-kira nanti sampai besok pagi jam 6 kembali mulai pasang lagi. Buat teman-teman yang mau mancing ke sini, kalau dari pagi diharapkan datang sebelum jam 7 pagi ya, masih bisa lewat dari jembatan. Tapi kalau sudah jam 7 atau setengah 7 lewat di jembatan sudah tidak bisa lewat atau dilalui motor ya, karena sudah terendam pasang air laut. Nah, untuk kondisi surut jam 2 atau menjelang jam 3 ini sudah sangat surut ya teman-teman. Jadi bisa mancing bareng ke sini. Untuk hasil strike bisa kita lihat beberapa teman-teman kita yang sudah mancing dari pagi tadi di sini kita lihat. Nah, ini punya Mas Raisan, pemirsa. Lumayan hasil kotrekannya. Ini punya Ko Ayu. Mana? Mana? Ada yang dapat? Ya jatuh ya. Ada yang dapat tadi, pemirsa. Saya nggak keliput. Ya, baru dari tadi pagi ya, lumayan. Oke teman-teman, oh ya punya saya belum. Nah, itu tadi punya saya ya, ada ketang-ketang, cendro dan ikan tenggiri padi satu kecil. Mungkin itu saja info dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekomendasi buat semuanya yang mau mancing di Muara Baru, tepatnya di Dam Hijau. Sekian dari saya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat.